bohong juga kita buatkan semua panjang umur. Tahal di kosongkan. Yang kedua tahal isi ajali praktekkan dalam. Adrakil mukaromin para satida pamuja majelis taklim salihah ibu ketua TK03 kita doakan beliau semua panjang umur, kesehatan jasmani dan rohaninya, terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Amin. Bila usul Saibul Bey, saya mohon maaf agak terlambat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat yang tidak baik. Jadi kita diperintahkan untuk baik di sisi Allah, bahwa yang ingin kita tuju dalam kehidupan di alam dunia ini hanya nilai dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nilai-nilai dari orang. Kalau nilai-nilai dari orang, sering saya sampaikan, kalau dia senang sama kita akan ngasih nilai bagus. Tapi kalau dia nggak suka sama kita, habis kita. Tapi saya kasih rumusan dalam kehidupan. Silakan orang mau menilai berapapun kepada diri saya, silakan isi ya. Saya nggak akan ngomong, saya nggak akan protes, karena itu satu penghargaan dari orang. Jadi kita harus paham dalam kehidupan kita ini, yang kita inginkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah dalam kehidupan kita keseharian, yang kita cari itu nilai dari orang, sehingga yang dibagus-baguskan itu penampilan-penampilan lahiriah, tampakan jasmaniah. Dan Allah itu hanya melihat apa yang ada di balik dada manusia yang namanya hati. Nah, sementara kepada diri sendiri, kata Sayyidina Ali, kita harus berburuk. Katakan kita manusia yang terburuk. Kenapa? Supaya ada terus perbaikan-perbaikan dalam diri kita. Paham sampai sini, Bu? Sebab kalau kita sudah merasa baik, kita nggak akan lakukan perbaikan. Kenapa kita setiap malam Ahad itu ngaji? Karena kita masih merasa belum pinter, masih merasa bodoh dalam hal agama, masih banyak dosa, masih banyak yang jelek-jelek dalam diri kita, sehingga kita ngaji. Nah, kalau orang udah nggak mau ngaji itu, pasti dia merasa dirinya baik gitu. Nah, ini nggak boleh. Jadi merasa dan menilai diri itu baik dari dalam diri sendiri itu mudah. Tapi kalau penilaian-penilaian baik itu datang dari luar diri kita, apalagi dari Allah, itu luar biasa. Karena kita semua ini ingin menjadi hamba-hamba yang mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadur Rahman, dengan modal kebaikan-kebaikan yang kita inginkan dapat ridho Allah, kita akan terus berupaya untuk senantiasa meninggalkan keburukan-keburukan kita. Bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah, bila engkau berjumpa dengan salah seorang manusia, ra'aital fadla lahu, pandanglah kelebihan orang itu alaika, daripada dirimu. Kalau kita ketemu orang itu, kita itu disuruh melihat orang yang kita lihat itu lebih baik dari kita. Kadang-kadang kita banding-bandingkan, selalu kita membandingkannya, kita ditaruh di tempat yang lebih baik daripada orang yang kita lihat. Susah untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri. Makanya semua itu dimulai dalam bahasa agama itu ibda bin nafsi, dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita sudah baik, itu nggak usah kita minta pengakuan dari orang lah. Orang juga akan melihat baik. Saya ingin menempatkan kata soleh yang sesungguhnya. Kalau laki-laki kan soleh, kalau perempuan solehah. Solehah itu baik dalam artian apa? Jadi dalam kata bahasa Arab itu, solehah itu untuk perempuan, dia itu orang yang sesuai antara tingkah lakunya dengan ucapannya, itu namanya solehah. Kalau laki-laki soleh, jadi sholatnya ibu, puasanya ibu, sampai haji yang ibu lakukan itu hanya merupakan satu pelatihan-pelatihan di dalam kaidah-kaidah agama. Nanti sholatnya itu dipraktekkan di luar waktu sholat yang 5 waktu itu. Nilai-nilai sholat apa? Ada kejujuran. Nah, ada kita sholat subuh kalau mau di alam Allah tambahin dari 1, 3 itu enggak ada. Tetap aja ada 2. Kemudian fatihahnya enggak boleh dikurangin, enggak boleh dilebihin. Itu kan sholatnya itu nanti dibawa dalam kehidupan kita 24 jam. Nilai puasa, ya kan? Bagaimana kita bisa merasakan tidak makan dalam keseharian. Setelah itu,
kita bisa memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Jadi itu merupakan satu pelatihan-pelatihan kita untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Dan boleh kamu katakan orang itu di sisi Allah itu lebih baik dari saya, yang dia mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Allah dengan derajat yang lebih tinggi dari saya. Itu kan hebat kalau kita bisa begitu. Kalau ibu itu sakit, kalau diri kita kekurangan, orang gak peduli bu. Kalau kita berbuat salah, habis. Betul gak? Usaha untuk kembalikannya lagi, berusahalah untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan daripada diri kita. Nyata itu kan lebih mudah minta maaf kepada Allah daripada minta maaf kepada manusia. Nah, yang silaturahim itu diartikan nggak harus kita anjang sana begitu. Sekarang lagi ada WhatsApp, hanya kabar. Kalau emang ada waktu luang, kita kunjungin keluarga kita. Yang namanya silaturahim itu bawa teng-tengan bu. Bukan kita datang ke rumah saudara, kita yang pulang dibekalin, bukan. Itu jangan salah nih, ya. Jadi silaturahim itu ada yang kita bawa sebagai buah tangan kepada orang yang mau kita kunjungi. Kunjungin murid gitu kan. Tapi gurunya ntar lihat dulu nih. Nanti minggu depan ke murid yang itu menjadikan muridnya sebagai ATM berjalan, itu enggak boleh. Itu bukan silaturahim namanya itu, ya. Kalau punya guru yang begitu, ibu tinggalin tuh. Minggu ini ke rumah ini, ntar dapat, ya kan, minggu depan ke rumah ini ntar dapat. Nah itu jangan diturutin guru yang begitu. Jadi silaturahim itu perlu. Kalau dia nggak baik, nggak akan menjaga itu. Kemudian ketika yang kau jumpai itu anak kecil, fa'in kano sogiran, apabila yang dijumpai itu anak kecil, maka kuta hadal lam ya'zillah, anak ini belum bermaksiat kepada Allah. Ya, seperti semisal kita ketemu anak-anak seusia Karin, seusia Daril gitu kan, seusia David, itu anak-anak itu belum bermaksiat kepada Allah. Tapi diri saya, Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang menggunakan perasaan dan akalnya itu, semua itu akan ditujukan kepada dirinya tuh. Kalau lihat anak kecil, masih pantas dia, ya kan? Lari-larian, ditaklim. Ya bu ya, coba kalau ibunya yang lari-larian ditaklim, pantas gak aja bu? Jadi kalau lihat anak kecil begitu, dia belum bermaksiat kepada Allah. Sedangkan diri saya, Masya Allah. Jadi untuk meredam sombong itu begitu, pulang kerja capek, kotor, tandi gak? Tapi itu kan kotoran-kotoran zahir. Ibu bersihkan, sekarang saya tanya, kotoran hati ibu bersihkan. Kaki kotor cuci, tangan kotor cuci. Yang paling banyak dilihat supaya nggak kotor kan muka. Lagi ibu-ibu, betul nggak? Di tas itu rata-rata bawa kaca kecil itu. Insya Allah. Udah nggak usah protes sekolah kaca. Ini contoh. Kotoran-kotoran zahir itu kita bersihkan, tapi kotoran hati kok ibu diamin aja sih? Apa sih kotoran hati itu? Ada yang tahu nggak? Itu tahu itu. Tahu, Bu Mursi itu tahu. Dengki, terus iri yang dengki sama, hasad sama, itu juga kepada bayi lah, takabur, julid itu kan kotoran hati. Ya. Makanya kalau kita wudu itu tadi saya bilang sebagai latihan, sesungguhnya yang kamu bersihkan nanti batinmu, karena Allah tuh hanya melihat yang di dalam dada dia, namanya qalbunmu itu. Makanya jangan tinggalkan doa setelah wudu, membersihkan kesyirikan kita, ketamakan kita, takabur kita, hasad kita, asa enggak rasa benci sama orang, itu dong dibersihkan. Kita pengen tampil glowing wajah, tapi hati enggak glowing, matching enggak kira-kira? Itu tahu jawabannya. Kemudian wa in kana kabira qulta hadha qad abadallahi qablai. Ketika kita ketemu orang yang lebih sepuh dari kita, maka katakan kepada diri kita, dia itu lebih banyak ibadahnya kepada Allah dibanding diri saya. Jadi manusia itu harus tahu diri, tahu fungsi, tahu posisi. Paham? Jadi manusia harus tahu. Orang itu harus tahu isi saya ini isinya apa sih? Bukan usus, bukan babat. Ya, nanti cotorawan lagi kan gitu. Ya, harus paham. Kalau manusia sudah tahu diri, tahu fungsi, tahu posisi, pasti dia tahu isinya. Yang jadi masalah kita nggak tahu
tahu diri, nggak tahu posisi, nggak tahu fungsi, tapi pengen sok berfungsi, itu kan jadi masalah. Ini ngaji begini aja nggak cukup 2 bulan ini. Tahu diri, tahu fungsi, tahu posisi, tahu. Itu mah kalau ke situ hafal benar ya. Jadi ibu nanti yang tinggal ibu yang menjabarkannya. Oh, tahu posisi, posisi saya itu begini. Oh, fungsi saya itu ini. Ya kan, tahu diri, oh saya itu siapa sih, kan gitu. Tahu isi, oh saya ini kualitas saya apa sih? Enak kalau ngaji begitu, enak. Jadi kalau ketemu orang tua, oh dia lebih banyak ibadah. Kan kita tahu diri itu artinya. Sampai kalau ketemu orang yang berilmu, wa ingana aliman, ketika kamu bertemu dengan orang berilmu, kultahaja utiya, katakan bahwa orang ini telah diberikan apa yang belum pernah malam abluk, yang belum Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita mau menuntut ilmu, kosongkan dulu diri kita. Kalau kita nolkan dulu, nolkan, kayak mau ngisi bensin dimulai dari nol. Sebab kalau kita sudah merasa sudah punya sesuatu, ketika kita nanti dalam taklim itu kita bilang, lah saya juga udah tahu itu. Tuh. Itu sombong loh. Itu kotoran hati tuh. Lalu udah pada denger saya gitu. Cuman denger doang, tapi ngelaksanainnya gitu loh. Ya itu namanya tahalli. Apa tahalli itu? Mengosongkan. Nanti setelah kosong, tahalli ibu isi dengan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis terang. Nah nanti kalau saya tahalli, nanti tajalli. Apa tajalli? Ada praktek-praktek dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, tahalli, kosongkan. Yang kedua, tahalli, isi, tajalli, praktekkan dalam kenyataan-kenyataan. Jadi triinwan itu sudah ada dalam kaidah-kaidah agama. Memang dipopulerkannya sama orang-orang sana sih. Jadi kalau ketemu orang berilmu, saya belum pernah mendapatkan apa yang dia sudah dapatkan. Wa in kana jahilan, ketika engkau berjumpa dengan orang yang bodoh, qultu hadza asallah bi jahli. Katakan orang ini bermaksiat kepada Allah karena nggak tahu. Kenapa dia bermaksiat? La adri, karena nggak tahu. Sementara saya bermaksiat karena saya tahu. Kebanyakan orang itu yang melanggar yang tahu apa yang nggak tahu. Kemenak itu kemenak, ibu tahu kemenak itu paling tinggi angka korupsinya. Pada di sana ada ustaz, ada kiai, ada yang jenggotnya panjang, ada yang jidatnya hitam. Tapi angka korupsi paling tinggi. Kenapa? Ibu tahu nggak alasannya? Karena mereka tahu cara taubatnya. Tapi kan siapa yang bisa tahu umur kapan Allah selesaikan? Benar nggak? Sebelum waktu taubat, tiba-tiba sudah Israel diutus untuk mengambil. Selesai. Jangan suka menunda-nunda taubat. Kita nggak pernah tahu Israel mengintip, pajak tanggung lah. Nunggu soto rawon matang dulu kan gitu. Nah, udah kecilin kompornya, sholat dulu. Kan ibu bisa perkirakan kalau kompornya segini apinya kira-kira matangnya sekian menit kan gitu. Jangan sambil sholat nyium-nyium bau aroma soto rawonnya, udah matang nih, buru-buru udah walet dolin kan gitu. Nah ini jangan. Nah ketika kita ketemu sama orang yang senantiasa kafir sekalipun, baiknya kafiran, apabila engkau berjumpa dengan orang kafir, kulta, katakan kepada dirimu, la adriya asya, katakan bahwa aku tidak tahu. Tidak tahu. Sekarang kita rajin sholat, rajin ngaji, di akhir hayat kita, wallahualam, bal ambin baurah, seorang alim di zaman Nabi Musa alaihissalam itu kalau ngajar itu muridnya sekali datang 10.000 orang. Kalau dia berdoa memandang wajah ke langit, Allah kasih kemampuan bisa memandang arah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayatnya mati dalam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersisah dalam kitab Duratun Nasihin. Itu seorang alim yang luar biasa yang tidak pernah bermaksiat, tapi pada akhirnya dia mensyirikkan Allah dalam akhir hayatnya. Lalu bagaimana kita? Makanya terus kita memohon kepada Allah untuk istiqomah, taat kepada Allah, dan iman Islam tetap kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat sakti itu kalimat la ilaha ill. Orang yang kafir selama hidup 70 tahun Allah kasih hidayah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dimatikan, masuk surga gak? Ada kelompok nih yang kita suka tahlilan baca kalimat la ilaha illallah, dikafir-kafirkan.
masuk akal nggak? Yang puluhan tahun kafir baca kalimat syahadat dua syahadat sekali aja kemudian meninggal lalu masukkan ke surga. Kita yang baca tahlilnya puluhan kali kok dikafir-kafirkan? Makanya hati-hati nanti kalau ada ajang gini saya seneng nih, nanti saya boleh minum bubur itu gitu kan ya. Break dulu ya. Doakan juga orang tua minimal 5. Lebih firli wali-wali daya, lebih firli wali. Karena mustajab doa itu antara azan dan doakan orang tua. Kan kata Habib Rifki 10. Capek enggak? Enggak, orang tua ngerawat kita aja enggak capek. Yang mana barusan? Ibu ada nulis enggak? Ajali. Ajali apa Rojali? Ajali. Apa tajali itu? Melakukan. Ya kan? Apa yang kita sudah dapat, kita lakukan. Jadi, ketemu orang kafir, kita nggak tahu bagaimana si Abu Sofyan. Ya, Bu, Abu Thalib, paman Nabi itu Islam nggak? Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abu Thalib, bapaknya Ali. Ya. Karena ketika beliau menjelang wafat kan ditalkin oleh Rasul. Ya amikul la ilaha illallah. Nah, di situ ada dua pendapat. Ya, ini ilmu nih. Abu Thalib itu ada dalil-dalil yang menyatakan beliau itu Islam. Tetapi tidak menampakkan keislamannya di tengah-tengah orang Arab Quraisy yang kafir. Kenapa? Kalau beliau menampakkan keislamannya, beliau pun akan dibantai oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Ini artinya Abu Thalib itu intelijen yang hebat. Enggak mungkin Allah itu tidak memberikan hidayah kepada seorang yang menolong hamba yang paling Allah cintai, Nabi kita Muhammad. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak melafatkan kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Jangan sampai keponakan saya nanti diganggu walau ketika saya sudah meninggal dunia. Hebat itu Abu Thalib. Dan banyak dalilnya. Kita kan selama ini tahunya beliau tidak mendapat hidayah. Betul enggak? Ya. Tapi ada ulama-ulama yang mencari tahu bahwa Abu Thalib itu selama Islam, tetapi beliau merasakan jangan sampai keponakannya diganggu dalam merisalakan dinul Islam di tanah Mekah itu. Karena Abu Thalib berikrar gini, jangan ganggu Muhammad sebagai ponakan saya. Beliau mengatakan begitu, bukan mengatakan jangan ganggu Muhammad sebagai Rasulullah, tidak. Tapi jangan ganggu Muhammad, dia itu sebagai keponakan saya. Oh, hebat gak? Jadi itulah diperlukannya kecerdasan dalam beragama itu. Ad-dinu aqli, bahwa agama itu dengan akal. Nanti ada dalil akal, ada dalil nakal. Paham gak? Apa yang paham? Nakal. Nakalnya pakai kop, bukan pakai kap. Nakal. Nakal. Kol-kolah. Busitar, kol-kolah. Jadi ada dalil akal, ada dalil nakal. Apa dalil nakal itu? Nakli. Nakli, dalil yang tidak pakai ini, tapi pakai ini. Di sini paham? Jadi kalau ketemu orang kafir, semisal mohon maaf tetangga kita kafir, jangan kita langsung tuding ahli neraka, jangan. Neraka bukan punya kita. Ya, neraka bukan punya kita. Surga juga bukan punya kita. Ya, jadi, wallahualam. Lalu doakan sama saudara yang tidak seakidah dalam kitab Bukhari, tetap jalin hubungan silaturahim. Tetap. Sama orang tua yang tidak seakidah, bagaimana Allah mencontohkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Im, kamu jangan lawan ayahmu. Walaupun beda akidah, jangan lawan ayahmu. Masya Allah. Ibu. Karena kendaraan terbaik manusia itu bukan Fortuner, bukan Pajero. Kendaraan terbaik manusia pundak seorang bapak ketika anak masih kecil diangkat, ditaikan di sini. Ibu senang nggak? Pernah nggak ibu? Sini bapaknya.
yang mau ke sawah dibawa digendong oleh itu kendaraan paling bagus itu. Saya kira rata-rata kita pernah digendong sama bapak di bahunya bapak itu, betul nggak? Dulu kan ibu belum gemuk kayak Bu Mursito, ya kan? Masih enteng lah diangkat sama bapak, betul nggak? Kalau wis saiki wis abot ngono loh, ya benar nggak? Ibu pernah, itu kendaraan terbaik itu. Dan rumah terindah itu rahim ibu. Rumah teraman, ternyaman itu bukan rumah yang tingkat tiga, yang gemerlap segala macamnya, tetapi rumah yang paling nyaman dan aman adalah rahim ibu kita. Dan semua kita pernah tinggal di rumah yang paling nyaman itu. Dan ibu punya itu. Ya. Makanya perempuan itu tiga. Lebih mulia dari laki-laki. Ketika anak perempuan itu masih anak-anak kecil yang lucu, dia telah bukakan pintu-pintu surga untuk kedua orang tuanya. Kalau yang gede kan mikir, kalau gitu saya gimana ya? Anak saya kan laki-laki semua tiga kan? Tenang, tenang. Nah. Ketika perempuan itu sudah dewasa dan dia menikah, menjadi pelengkap separuh agama suaminya. Betul gak? Dan ketika perempuan itu menjadi seorang ibu, surga anak-anak ada di bawah telapak kaki ibu. Perempuan ini kan perempuannya. Ini perempuan bukan ya? Ya itu. Luar biasa. Makanya Islam itu mengangkat harkat martabat perempuan. Doa anak perempuan untuk bapaknya. Doa ibu-ibu perempuan enggak? Untuk anak-anaknya. Doa istri untuk suami, istri perempuan enggak? Itulah perempuan. Kalau kami kaum laki-laki. Makanya Nabi itu dalam pesan-pesan akhir hayat belum mengatakan, memesannya kepada nisa hukum perempuan-perempuan di antara kalian, perempuan-perempuan kalian. Karena punya tempat tersendiri perempuan. Ini ibu-ibu rajin ngaji. Dan suami doakan. Kalau ada orang sukses, tanya siapa ibunya dan siapa istrinya. Semoga ibu membuat suami menjadi suami yang sukses. Amin. Ya, makanya jangan suka berseteru sama ibu mertua. Karena dua perempuan. Ya, saya makan. Kalau ibu saya saya kasih duit, ya tangan istri saya. Maka ibu juga begitu. Jadi antara mantu sama mertua itu kan musuh kayak Tom and Jerry. Jangan suka nunjuk orang. Itu. Jadi kalau kita gitu, jadi suami harus punya trik nih dari istri nih. Itu. Begitu. Paham. Udah ngaji lagi lah kalau begitu. Sama mana barusan? Ya, ginilah kalau ngaji sama tetangga itu kan, ya Allah. Ya semoga semua masuk surga semua. Amin. Kemudian ada satu hal yang harus kita paham. Wakun indan nas, rojulun minan nas. Jadilah kalian tuh manusia biasa-biasa saja di depan orang lain. Biasa-biasa. Yo, gak usah menambahkan ustazah, gak usah, biasa aja, biasa. Ustazah, waduh. Saya ustaz enggak usah mastur. Allahumma ij'alni masturan minan nas. Ya Allah tutupi saya di antara manusia, itu doa, itu doa. Ya. Ini kan kadang-kadang kita pengen tampil secara perform biar dibilang ustazah. Begitu masuk majelis tangan udah digini-giniin. Oh. Ya Allah ya Rabbi, ustazah. Waduh. Ini jangan, ini lihat kitabnya nih. Makanya kalau orang gak belajar kitab, akhlaknya kurang. Makanya kata Kiai Haji Maimun Zubair, ketika ada murid beliau punya calon istri dua nih, Maimun Zubair, ya kan, dari Rembang, gurunya Gus Baha, nanya kepada beliau sebagai guru, Pak Kiai, saya punya calon istri dua, terus mohon petunjuk Pak Kiai. Yang satu hafiz Quran, yang satu ngaji pondok kitab. Mana yang saya jadikan istri? Apa kata Gemeng Zubair? Istrimu itu yang ngaji kitab. Sebab kalau anak hanya ngapalin Quran, dia Quran jadi hafalin, ngaji kitab aja. Karuan kalau udah ngaji kitab, ngaji Quran, itu mah udah gak usah diomong lah, ya kan? Karena ngaji kitab itu ada akhlak di situ. Ya, makanya kita harus paham itu, bahwa akhlak itu
merupakan bahasa agama. Agama itu dibalut dengan akhlak. Nah, kata di dalam kitab ini, kata Sahabuddin Ahmad bin Najjar Asqalani, tampil biasa-biasa saja di hadapan manusia. Jangan menyebut dirinya sebagai ustazah. Biar ketika orang lain yang menyampaikan itu anugerah dari Allah. Gak usah bikin kartu nama. Ustazah Sitar. Gak usah. Udah jadi. Oh, udah jadi kartu namanya. Gak usah. Nanti juga itu mah bentukan-bentukan Allah ketika orang itu melihat memang Bu Sitar layak dipanggil ustazah, dipanggil. Kita kan ustazah, enggak usah begitu. Enggak usah. Paham beli? Beli. Tampil biasa-biasa saja. Mentang-mentang sudah usah aja pakai niqab. Tahu enggak niqab? Iya, barusan. Barusan pakai niqab. Nih, sunah nih. Kan umumnya perempuan kan pakai sifat ya di mata. Bagaimana ibu cara makanya? Coba saya mau tanya. Iya. Ya ditarik lah mata. Iya, tahu saya. Dibelok-belokin. Ini jumlahnya berapa kali olesan kiri sama kanan? Tiga. Ya. Nih dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan Rasul itu suka pakai celak mata. Yang kanan lebih banyak daripada yang kiri. Tebel sebelah. Emang mau dilihatin begini? Tebel sebelah nggak ada begitu, ah? Cuma nggak ada kerjaan. Kenapa? Karena supaya jumlahnya ganjil. Innallaha witri yuhibbu witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan cinta kepada yang ganjil. Paham nggak? Jadi semua harus ada dalilnya. Pakai celak mata ada dalilnya. Nyukurin bulu-bulu ada dalilnya. Ya, awas. Kalau ibu nanti punya anak perempuan yang mau nikah, jangan dicabutin alis matanya. Haram hukum. Haram. Kalau pakai bulu mata palsu ya enggak apa-apalah sementara itu mah kan. Tapi kalau dicabut-cabutin sementara apa sembulan itu? Sembulan. Haram hukum. Enggak boleh. Apa yang sudah Allah ciptakan jangan dirubah. Jadi ibu mancung ke dalam mudah, nggak usah operasi plastik, nggak usah. Mata sipit dibelo-beloin, nggak usah. Kumpulin plastik, nggak usah. Operasi plastik. Itu diharamkan dalam kitab Bukhari itu. Sawir namanya membentuk-bentuk bentukan yang sudah diciptakan itu nggak boleh. Ya. Jadi kita kembali bahwa di kalau kita sudah berinteraksi dengan orang, lihat anak kecil, anak itu belum berbuat dosa kepada Allah. Saya lihat orang tua, dia lebih banyak ibadahnya daripada saya. Saya belum tentu seusia itu akan bisa seperti itu. Ya, lihat orang bodoh itu berbuat maksiat karena nggak tahu. Tapi saya bermaksiat karena saya tahu. Lihat orang kafir, Allah alam, bisa jadi ketika di akhirat Allah berikan dia hidayah. Kita tadi bal ambin baurah, ya kan? Kemudian barsisa, di akhiratnya semua kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita berinteraksi dengan orang banyak, tampilanmu biasa saja. Jangan beragama Islam itu Arab syndrome. Ya, sudah. Sesuai dengan syariat-syariat saya. Karena agama juga tidak ingin kita berlebihan dalam bahasa agama namanya gulu. Gulu. Ya. Ibu sholat cuma bisa kuliah kulhu. Jangan tinggalkan sholat. Malu sama Allah kenapa ayatnya suratnya cuma kuliah kulhu. Jangan. Terusin aja. Kuliah kulhu nanti akan menjadi royan ibu di alam barzah itu. Royan. Jangan gengsi. Ya kan? Ya Allah, saya cuma bisanya kuliah kul, tiga kul saya. Ya, kul. Dulu kan ada tuh es krim kul. Ibu ngalamin nggak? Oh, sekarang masih ada kul. Ya, itu berarti legend itu. Ya, es krim body ada nggak es krim body? Diamond masih ada yang gambarnya singa. Kenapa jadi kita ngomongin es krim ya? Jadi harus paham. Gak usah gengsi. Allah juga tahu kan kita kan, bu ya.
Jadi kalau kita enggak bisa tirakat dengan menghafal Quran, ambil tirakat yang lain yang bisa. Kalau kita enggak bisa tirakat puasa Senin Kamis, ambil tirakat yang ibu bisa, Seninnya aja enggak apa-apa. Oh, ibu enggak bisa tirakat tahajud, enggak wajib kok tahajud itu. Oh, ibu enggak bisa tirakat duha, enggak masalah. Tapi ibu harus punya satu amalan yang menjadi ciri khas ibu. Apa yang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Di situ ibu intenskan. Di situ ibu istiqomahkan. Oh, saya bisanya ngaji, Pak. Intens di situ. Istiqomah di situ. Kenapa? Karena Allah akan sangat senang kepada hamba-Nya yang istiqomah melakukan satu amalan walaupun amalan itu orang bilang ringan. Paham? Waduh, kalau situ saya ngaji enggak bisa. Puasa bentar-bentar lapar. Tahajud susah bangun. Duha saya di kantor gampang, apa membiasakan naruh makanan di pintu pagar ustadznya itu jadi masalah. Itu ada satu istiqomahan, konsistensi yang ibu lakukan itu malaikat senang. Oh, dicatat. Yang penting mana yang ibu tidak berat itu lakukan. Ya, jadi agama itu rumusannya begini, manis tetaktum, sesuai dengan kemampuan kita. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ketika kita ingin maju, kita harus paksa. Makanya harus tahu isi tadi kita. Isi saya baru semana sih. Makanya tadi tuh, jangan dianggap penting tuh kesuruhan kalimat tadi. Tahu diri, tahu posisi, tahu dan tahu isi. Enak dimakan pakai cabe. Jadi paham Bu ya? Jadi doanya begini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini shagiran wa fi 'ayuni annasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang banyak sabar, dan jadikanlah aku syukuran sebagai orang yang banyak syukur, dan jadikanlah aku fi'aini dalam memandang diriku sebagai orang yang kecil, wa fi'ayuni dan dalam memandang manusia yang lain kabiron, dia lebih besar dari saya. Itu sudah mulai belajar membersihkan kotoran-kotoran hati dari kesombongan. Makanya nanti doa setelah wudu tambahkan, Allahumma ij'alni minat tawabina. Benar enggak? Waj'alni minat tathahirin. Ibu kan sampai itu doang. Waj'alni min ibadika salihin. Waj'alni min ibadika salihin, tambahin lagi. Waj'alni saburan. Waj'alni syakuran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Indah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sebelum waj'alni saburan, waj'alni syakuran, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Kalau doa setelah wudu itu tempatnya tengadahkan mata menghadap ke atas. Paham? Kalau doa setelah sholat, tetap tengadakan pandang lapak tangan kita. Jadi ada etika-etika berdoa. Itu yang namanya tahu isi. Bukan tahu pedes, bukan. Tahu isi. Oh, tahu isi saya. Ya Allah, baiklah. Ini kan kita jarang habis wudu itu langsung doa. Kadang-kadang doa sambil jalan. Benar gak? Ini kan ketahuan nih. Diam dulu, lihat ke atas. Allahumma ja, kan ashadu ala dulu tuh. Cuma enggak usah dibuat apa ya. Tawabina tahirin. Jamin berikan solehin, waj'alni saburan, waj'alni syakuran bi rahmatika ya arhamar. Itu ijazah dari saya, ya. Semoga ibu bisa mengamalkan, ibu menjadi istri yang sabar, menjadi istri yang pandai bersyukur. Insya Allah suami juga rezekinya jembar. Rezeki suami bagaimana membajah istri? Kalau istrinya manyun aja, suami rezekinya seret.
Tapi kalau suami istrinya sumringah, itu suami rezekinya jembar itu. Coba deh, ya. Jadi mulai malam ini ibu pulang dari Mabu Mursa, mukanya semua senyum semua. Super. Ibu punya sama suami. Pak, kata Pak Era tadi saya suruh senyum aja. Kata suaminya, ini istri saya keselamatan setan mana kan? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita rugi karena itu bulan Safar, ya. Nanti kalau ibu gini, ini Safar ini ada Rebo Wakasan, ya. Dia Rebo terakhir dari Safar itu Rebo Wakasan. Kalau ibu ada yang ngajakin sholat sunnah Rebo Wakasan, ibu tolak, karena ibu tidak mendapatkan ijazah. Hanya ada satu kitabnya yang menyatakan sholat Rebo Wakasan, itu pun harus dijazahkan. Bukan nanti di masjid yuk kita sama-sama sholat sholat sunnah Rebo Wakasan, nggak usah, ya. Karena di hari Rebo Wakasan itu Allah turunkan 3313 macam penyakit. Ya, lebih baik kita baca Quran, baca tasbih, zikir, padangan, enggak jadi masalah. Pengen ibu padangan aja nanti. Rebo terakhir di bulan Syafar tanggal berapa tuh, ya? Padangan aja, ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengamalkan yang kita belum dapatkan itu amalan-amalan khususnya. Saya tidak mendapat ijazah itu, tapi dari guru saya bilang, jangan kamu ikut-ikutan sholat sunnah Rebo Wakasan. Hati-hati, ya. Kalau itu udah ustadz atau ustazah, ibu mendingan gimana itu. Ini wasiat saya, ya. Jangan sampai nanti ibu mendapatkan kata-kata bid'ah. Mendingan banyak doa, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak tasbih, banyak makan, sehat insya Allah, ya. Jadi begitu aja, Bu, ya. Bu Ambang, siapin Bu Ambang. Itu, Bu Ursito, udah disiapin belum? Baik, ibu-ibu sekalian, kita akhiri tali malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti asa saya, suami ibu semua menjadi suami yang soleh. Amin. Istri saya, ibu-ibu semua menjadi istri yang soleha. Anak-anak saya, anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kesungguhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah untuk Allah sembuhkan sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penggempur dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sudah meninggal dunia, kita berdoa kepada Allah untuk Allah ampuni segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, Allah lapangkan barzahnya, diikhlaskan semua amalnya, dan dijadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, umat muslim di lingkungan kita ini menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah, yang terus memakmurkan masjid Jami' bin al-Ummah, yang terus memakmurkan taklim-taklim di lingkungan kita, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat, bertetangga, dapat saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Jangan ada iri dan dengki di antara kita. Hilangkan perselisihan di antara kita, sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayangnya. Dan terus kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai, dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan, dan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma tamimul khair, Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma tamimul khair bi rahmatika ya rahmar rahimin, bi barakatil umul Quran al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.
ربنا تقبل من الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتهللنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتحميدنا وتعليمنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على النبي سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانه ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian ibu-ibu semua, semoga Allah meridhoi kita semua dan Allah kabulkan doa-doa kita semua. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada penyampaian yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hendra atas tausiahnya pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Marilah kita tutup taklim pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa karafatul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil goyang-goyang di lokal pura-pura ya? Pura-pura Terima kasih.